Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di FMLI Channel. Di hari ini adalah hari pertama kegiatan dari kontraktor pelaksana yang seharusnya dilakukan, tapi kebetulan di hari ini juga ada kegiatan dari sepertinya dari beberapa pemilik tanah ya, Pak ya. Di sini ada beberapa pemilik tanah. Mungkin nanti kita akan coba tanyakan kira-kira ada kegiatan apa di sini di lokasi yang rencananya akan menjadi kegiatan hari pertama pada momen setelah libur lebaran ini ya. Mungkin pertama kita ke Bapak Rojan terlebih dahulu. Ya. Selamat siang Pak Rojan. Siang-siang. Ya, jadi hari ini adalah di hari pertama rencananya kontraktor bekerja di jalan tol ini ya. Nah, ini ada kegiatan apa nih Pak? Jadi selama dia belum ada kegiatan, saya mau tutup dulu, jangan sampai dia kerjain tanah saya udah diratain begini. Tolong tanah saya diberesin. Karena masalahnya saya tidak bermasalah sama orang lain. Sekarang ini tanah saya diberesin, tanah saya udah diratain, sampai sekarang belum juga diberesin. Kira-kira tuntutan ini ditujukan kepada siapa, Pak? Ya, kepada yang tol ini jangan operasi dulu lah bahasanya. Tolong dibayar dulu, baru operasi dulu, kan gitu. Berarti ini untuk ke BPN? Ke BPN, itu yang penting BPN atau memang pengadilan. Saya emang nggak punya masalah, nggak punya masalah sama orang. Ya sama PT juga nggak punya masalah, sama ini juga nggak punya masalah. Karena masalahnya tanah saya udah diratain begini belum dibayar. Saya ngarep-ngarep kemarin lebaranan dapat duit kagak. Nih sama mancing goap kan begitu. Tolong dong orang BPN tuh biar pada ngerti dong, kan gitu. Jadi di sini tadi ada beberapa warga juga yang. Wah banyak anggota juga pada datang, polisi dari marinir pada datang. Iya membantuin kita apa? Mau nangkap kita, ya tanah kita udah digusur begini kan gitu. Tolong dong orang yang bersalah yang tidak mau tanda tangan, ya tunda. Kita yang tidak bermasalah, ya udah lanjutin, selesai. Jadi untuk ke paru ini sebenarnya sampai saat ini tidak ada permasalahan. Tidak ada masalah, termasuk kencing goap semua ini yang ada di sini tanahnya nggak bermasalah. Cuman RW Udin yang bermasalah satu. Siap. Itu aja. Yang bermasalah ditinggalin dulu, tolong yang lain dibayar. Itu aja saya minta. Ya. Baik Pak Rojan, terima kasih banyak. Iya. Ini karena kebetulan sedang azan zuhur ya, kita tunda dulu sebentar ya. Ya, baik, tadi kita dengarkan terlebih dahulu azan sholat zuhur ya. Kita kembali lagi, tadi Pak Rojan sudah kita tanyakan terkait dengan kegiatannya. Sekarang mungkin kita ke Pak Goap dulu. Gimana Pak Goap untuk kegiatan hari ini sepertinya apa Pak Goap tujuannya? Terima kasih. Mungkin kegiatan hari ini tujuan utama yaitu kita pengen ada perhatian tanah-tanah lahan-lahan kita yang kena pembebasan tol ini. Karena belum dibayar, tolong dibayar dulu. Silahkan. Kita pun dari masyarakat nggak menghambat. Dari masyarakat mengizinkan. Salah satu contoh, kemarin masih pohon banyak ini karena mau diklaim buru-buru mengejar, kita izinkan. Tapi saya minta tolong perhatiannya, bebasin dulu, bayar dulu, selesaikan. Jangan tanah kita yang nggak bermasalah, kok dikait-kaitan dengan bermasalah. Kita kan beda di luar. Kebetulan kita masyarakat sini asli, tanah kita tanah adat yang nggak ada masalah kaitan dengan lain-lain. Nggak ada pihak PT juga nggak mengakui, yang lain nggak mengakui, kenapa masih tertunda gitu, bayaran. Saya sih pengen ya segeralah selesaiin, biar semuanya lancar. Kita juga dukung masyarakat kok. Berarti mohon izin Pak Goap, berarti sebelum lebaran ini kira-kira sudah ada hubungan atau komunikasi dengan siapa saja untuk terkait dengan persoalan di sini Pak? Sebelum lebaran tuh sebenarnya nggak ada hubungan sama sekali. Sampai kita juga mengharap menunggu ada apa mau dipanggil, mau dibayar, nggak juga ada panggilan. Nunggu kabar dari nunggu mana? Kabar paling utama kita nunggu kabar juga dari BPN juga. Kita paling utama itu kita nunggu. Tapi sebenarnya dari PT sendiri sudah ada komunikasi sebenarnya? Ada komunikasi aman, sebelumnya aman kita nggak? Seperti apa komunikasinya dengan PT ini? Ya mereka juga mengaku bahwa dia nggak pernah membeli tanah kita. Oke, berarti itu. Sebenarnya penyelesaian itu sudah ada ya? Tapi sudah ada sampai sekarang. Belum ada. Cuman yang jadi masalah, kita jangan dikaitkan dengan tanah yang bermasalah. Kita nggak ada masalah. Berarti Bapak Goap ini bidangnya ikut dimasukkan ke bagian bidang lain itu? Gitu ya? Jadi diikutin ke konsinasi. Okay. Itu di 2014 kan bilang 2014 kalau kita terima selesai. Kenapa di 2014 yang sudah terpisah sekarang kok di 2017 kemarin kok dijadiin satu kan aneh juga, siapa sih yang bermain? Baik. Ada lagi yang mau disampaikan mungkin Pak? Enggak, cuman itu aja saya minta tolong ya segeralah selesaiin biar kita juga bisa belum bikin rumah kebetulan nih.
kita pengen segera juga bikin rumah tempat sudah digusur seperti ini. Itu aja sih, Bang. Baik, Pak. Di sini juga ada Pak Sarkim ya, Pak? Iya. Pak Sarkim, kira-kira apa yang mungkin ingin ditambahkan terkait dengan kondisi yang tadi disampaikan oleh Pak Goap? Sebetulnya gini ya, simpel aja sih. Karena kami dengan PT ACP itu juga tidak bermasalah, nggak ada tumpang tindih, nggak ada bersengketa, kami juga sudah ada kesepakatan damai. Intinya kalau kesepakatan damai itu, ya udahlah, kami tinggal nunggu pembayaran aja. Ya. Kalaupun di dalamnya ada satu yang belum tanda tangan, itu adalah hak mereka, silakan aja. Mau kami ya terpisah dari itulah udah. Baik. Jadi intinya untuk minta segera dibayar. Untuk segera dibayar aja. Tapi kalau Bapak sendiri tidak ada keinginan untuk menghambat sepertinya, Pak? Oh, sama sekali tidak. Akan supaya clear, tidak. Pak. Maksudnya supaya clear. Khawatir ada orang-orang yang tidak menulis ada di kolom komentar bahwa tidak. Warga malah justru ingin menghambat. Enggak. Justru tidak ya, Pak? Justru tidak di sini ada. Sudah diratakan ya, Pak? Ya, sudah diratakan. Karena Bapak sudah diratakan, sudah termasuk. Sudah. Di Pak Goa, Pak Sarkim, tadi juga Pak Rojan juga termasuk tanah yang sudah diratakan. Sudah diratakan. Baik, terima kasih banyak Pak Sarkim dan Pak Goa, dan juga tadi ada Pak Rojan. Karena ini tadi sudah siang, juga istirahat sholat zuhur. Tadi juga sebenarnya beberapa saya lihat ada juga warga dari Swadaya, ya, Jalan Swadaya, yang juga ikut hadir di lokasi ini untuk menyampaikan sedikit, mungkin kondisinya ya, kondisi terkini sebelum. Karena mungkin juga semuanya jadi tahu ya bahwa hari ini direncanakan adalah hari pertama kerja, tapi tadi kita lihat kegiatan ada kumpul dari beberapa solidaritas warga yang terdampak tol untuk di lokasi jalan tol ini. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.